memang bergerak ke arah timur. Lebih dominan memberikan kontribusi terhadap pencarian ini, Robert. Pelayaran yang cukup padat atau ini... Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya untuk ukuran... Tim Basarnas di KRI Bung Tomo juga membawa satu jenazah. Dari temuan-temuan itu, maka saya selaku Search and Rescue Coordinator pada saat ini memastikan 95% lokasi yang tergambar di sini adalah lokasi serpian-serpian maupun benda-benda yang diduga berasal dari pesawat. Mencari dan mengevakuasi semua benda-benda atau barang-barang atau dugaan jasad para penumpang untuk dievakuasi, dan saya pastikan seluruhnya akan dibawa di Pangkalan Aju, Pangkalan Bun.